kali ini saya akan membersihkan telinga nih Lexi. Telinga kucing, terutama kitten yang super aktif, saya bersihkan kurang lebih 1 minggu 2 kali untuk pembersihan telinga. Dan alat apa saja yang saya gunakan untuk membersihkan telinga dari Lexi, barangnya sangat simpel dan mudah kalian jumpai. Yang pertama ini ear cleaner, untuk anjing bisa dan untuk kucing juga bisa. Saya sangat merekomendasikan ear cleaner ini karena saya sudah sering pakai dan telinganya untuk menjaga kesehatan telinga ya. Telinga ini mulai sangat kotor, ada bercak-bercaknya juga, sudah mulai kerak. Ini saya bersihkan sekitar 4 hari yang lalu, tapi sudah mulai mengerak juga. Telinga kucing wajib untuk dibersihkan karena nanti dibuat untuk sarang kutu, ada tungau yang memakan di telinga kucing dan menyebabkan nanti kucing dari teman-teman garuk-garuk dan berisiko nanti ada terjadi kegundulan di atas kepala atau di bawah telinga kita. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana saya membersihkan yang dijamin 100% pasti bersih dan untuk menjaga kesehatan dari bos. Nah, si kemikrot ini, si yang paling gendut, mau dibersihkan telinganya. Kotor. Nah, ini sebelum dibersihkan ya. Ear cleaner tak gunakan, ini petunjuknya 2-3 tetes. Tapi biasanya kita kasih 2 tetes saja sudah cukup per telinga. Mobat mabit. Nah, kasih lagi. Habis ditetes, usahakan langsung ditutup dan digoyang-goyang sedikit karena biar merasuk dari ear cleaner, pembersih telinga. Tunggu biasanya sekitar 1 menit atau setengah menit sudah bisa masuk. Kalau nggak gitu dia akan geleng-geleng dan akan menyebar kemana-mana dari ear cleanernya. Yang satu, yang satunya. Ya sih, bersihin dulu ya. Nah, ini juga kotor. Cukup. Nah, langsung ditutup dan digoyang-goyangkan biar nggak nyiprat-nyiprat. Goyang-goyang. Enak. Bos, malah ketiduran. Lanjut kita ambil cotton bud, usahakan pakai cotton bud yang kecil ya supaya bisa diambil untuk yang dalam-dalamnya. Bentar. Kotor-kotorannya keluar semua ya karena kena air cleaner. Lalu setelah dalamnya kelihatan bersih, kita ambil tisu basah, lalu kita
terlalu dalam karena nanti bisa merusak dari gendang telinganya. Dan usahakan kalau pakai tisu basah juga yang luar-luarnya saja, juga nggak cukup nanti kalau dimasukkan terlalu dalam. Yang satunya, kuping kedua. Terlalu dalam tapi luar banget. Ini kesukaan dari tungau telinga yang suka makan ini. Kalau ini nggak sering dibersihkan, ini jadi makanannya dan bersarang, akhirnya sering garuk-garuk nanti untuk kucingnya. Iya bos, bos bulu. Iya bentar. Kita terlihat bedanya yang pertama tadi yang sangat kotor dan yang sudah dibersihkan. Nah, sudah mulai dibersihkan. Untuk telinga dari si Lexi, telinga kucing harus sering-sering dibersihkan karena bisa menyebabkan itu tadi kotoran menumpuk akhirnya dimakan oleh tungau dan ada kutu juga, dan lama-kelamaan akan menjadi